KPM. Aduh, penatnya. Ah, penatnya. Ih, bila masa ada meja kat sini? Cikgu di suruh angkat tayar lah, suruh kemas apalah tadi. Tak nak bagi makan, bagilah makan dulu baru ada tenaga. Ini tak apa tayar dah. Eh, nanti bila cikgu sampai, bagi tahu tau. Ha? Aku nak rehat kejap. Siapa cikgu tu? Aduh, macam biasa, macam biasa. Tak tahu juga. Ha. Tengoklah profil guru hari ini. Ha. Nanti dah sampai, bagi tahu eh. Kejut tau. Ha, penat weh. Dalam tayar, dalam tayar. Okey, assalamualaikum. What's up guys? Bersama saya Cikgu Halim dalam rancangan Co-Curriculum Didik TV KPM. Cikgu, yes. Cikgu. Adalah. Ilah. Cikgu, buat apa tadi tu? Saya ingat nak jalannya terus. Ambon. Ambon. Seronok. Okey. Seperti biasa di dalam Co-Curriculum ini, kita nak belajar antara aktiviti-aktiviti yang dijalankan oleh Badan Uniform Pengakas. Dan seperti biasa, Cikgu Halim yang mempunyai pengalaman sebanyak 60 tahun. Berapa tahun cikgu pengalaman? Lebih kurang 23 tahun. Baru 23 tahun. Tapi usia cikgu nampak 26 eh? Masih muda. Masih muda, nak tambah lagi cikgu. Okey. Eh, cikgu. Ya. Seperti biasalah kan. Sebelum apa-apa kita nak buat aktiviti, kita ni masih lagi dalam ni cikgu. Dalam memerangi wabak COVID-19. Jadi, jadi kita nak sanitize dulu cikgu. Sanitize tangan dulu. Okey. Cikgu, tangan. Tangan. Ya. Ini bukan tangan. Okey cikgu. Okey, alright. Dan saya pun akan gunakan semoga mudah-mudahan supaya kita ni terhindarlah daripada wabak COVID-19. Cikgu, ya. Saudara, saudari. Cikgu, lagi keluar lagi. Saudara. Jatuh pula kan. Cikgu, sekarang yang cikgu nak kongsikan apa pula? Ni, yang saya pakai ini. Hari ini kita akan cerita pasal yang ada kat atas kepala tu. Apa dia sebenarnya nama ni? Headgear, kita panggil headgear lah, ataupun headgear. Kalau untuk pengakap ya biasa kita panggil sebagai forest cap. Forest cap. F O R A G E kejadian dia. Forest cap. Fungsi dia, kegunaan dia semua dan untuk, kenapa nama dia forest cap tu cikgu? Untuk headgear lah. Headgear tu maksudnya kita dalam uniform kita ada pemakaian menutup kepala. Menutup kepala. Okey. Ini memang hanya dekat Malaysia saja ke atau dekat luar negara pun ada pakai macam ni juga? Ini dekat Malaysia saja. Ini uniform untuk national. Uniform nasional. Okey. Kalau macam dekat sekolah semua tu cikgu? Okey, dekat sekolah. Okey, kita tengok sini eh. Dia ada perbezaan. Yang ini line dia warna kuning. Yang ini warna kuning. Okey, yang ini line dia warna emas. Okey, dia berbeza sikit eh. Okey, yang line kuning ni untuk pemimpin. Untuk pemimpin lah, pemimpin dan juga penolong pemimpin dia pakai warna kuning macam ni. Okey, yang warna emas ni adalah penolong pesuruhjaya daerah dan ke atas. Yang saya punya? Sama juga, ini warna emas. Okey, dan dia punya pemakaian badge juga berbeza. Okey, kalau macam ni, badge dia ada besi dan juga kain. Okey, kalau yang untuk pemimpin kita tengok dia ada besi saja. Kalau yang dekat sekolah kalau tengok dia ada line warna merah. Betul. Warna merah tu untuk ahli pengakap saja. Ahli pengakap. Ahli pengakap lah, yang maksudnya yang budak sekolah, pelajar sekolah. Line dia warna merah. Dan dia punya badge dia kain saja, dia bukan besi macam tu. Tapi cikgu, macam saya, tak apa ke saya pakai ni cikgu? Dia kalau tak full uniform tak apa. Yang penting kita ada, kalau pakai yang rencana keahlian tu, itu tak boleh lah. Itu dia. Okey. Tanpa
kita cakap tanpa protokol yang betul lah. Baik, alright. Okey, cikgu. Jadi, cikgu, antara ikatan yang kita nak belajar hari ini apa, cikgu? Okey, kita ada dua lagi ikatan. Yang pertama, kita akan tengok asimpul raga. Asimpul raga. Ya. Yeah. Yang kedua adalah seraya Jepun. Dan deska? Ya. Hai. Okey. Cikgu, boleh cikgu beritahu juga lah kan? Yang kedua-dua ikatan ni kenapa dia penting sangat untuk kita belajar ni cikgu? Okey. Secara ringkas. Yang raga untuk sambung dua tali. Okey. Okey, yang kita dah belajar sambung dua tali banyak sebelum ni. Cuma yang raga ni dia lebih kukuh dan juga boleh ikat tali yang licin. Dia boleh sambung tali yang licin lagi. Okey. Okey, lepas tu yang untuk seraya Jepun, dia adalah upgrade daripada seraya sebelum ni kita dah belajar. Okey. Okey, dan dia lebih kukuh dan lebih orang cakap dia punya ikatan dia lebih cantik semua. Okey, cikgu. Cikgu pernah sampai Jepun? Tak pernah lagi lah. Okey, cikgu. Saya nak bawa cikgu pergi Jepun, nak ikut. Eh, mestilah nak. Sekarang ni kita boleh pergi. Sekarang ni. Cikgu nak ke tak nak? Cikgu nak ke tak nak? Nak. Confirm nak. Cikgu buat macam ni. Cikgu, tangan saya ikut cikgu. Buat macam ni. Macam mana? Macam ni. Okey. Okey, macam ni. Baik, kawan-kawan. Kita nak pergi Jepun sekejap. Kita nak bawa cikgu ni pergi jalan-jalan. Okey, kepada anda semua kita berhenti. Hilangkan diri. Rehat dulu. Okey. Editor, nanti hilangkan kami ya. 1, 2, 3. Syup! Didik TV KPM. Alright, masih lagi menyaksikan Co-Curriculum Didik TV KPM bersama dengan kami. Cikgu. Ya, saya. Itik gembok-gembok. Hey. Kedek-kedek bila gembok. Cikgu, saya ada satu teka-teki. Kalau cikgu dapat jawab ni, cikgu memang terbaik, cikgu. Okey. Okey, dia ada kena mengenai dengan pengangkat, cikgu. Kan kalau pengangkat ni kan dia banyak main dengan pokok semua kan. Yeah. Dengan apa, ranting-ranting semua kan. Macam mana kita bezakan pokok tu depan ke belakang? Oh, depan ke belakang. Okey, simpan jawapan cikgu. Nanti hujung baru kita akan nilah. Boleh cikgu? Boleh. Okey. Jadi ini kita nak buat sekarang simpul raga. Jadi jenis-jenis tali yang kita boleh guna apa cikgu? Okey, tali biasalah kita akan gunakan tali nylon. Okey, tali jute pun boleh tapi yang saiz yang kecil lah. Sebab apa? Tujuan dia kita nak menyambungkan tali. Okey. Menyambungkan tali yang licin, menyambungkan tali dua saiz yang tidak sama besar pun boleh. Okey. Okey, dengan yang lebih kukuh lah. Baik. Okey, kita tengok kita cuba saya gunakan dua tali yang berbeza supaya nampak. Okey, dua tali yang berbeza. Tapi dua nylon kan? Dua nylon. Okey. Okey. Okay, first kita akan pusingkan dia. Okey. Buat satu loop. Okey. Kita tengok buat satu loop. Okey. Tengok kita silangkan dia sebelah atas ataupun sebelah bawah. Baik. Okey, bergantung kepada kita silanglah. Okey, kalau kita silangkan sebelah atas, okey, yang ini kita letak belah bawah. Oh, okey. Okey, kita letak belah bawah. Letakkan dekat atas. Okey, yang kita pegang loop tadi tu. Yang ni yang apa satu tali yang sejuntai sini. Okey, dan pusingkan sebelah bawah sini. Okey, masukkan balik bagi dia bersilang dengan yang atas ni. Okey. Selang-seli. Tekan selang-selikan dia. Okey. Okey, jadi kedudukan dia dia akan jadi macam ni. Wow. Okey. Okey, nampak dia akan nampak macam bakul raga lah. Kan anyaman bakul raga. Okey. Okey, lepas tu kita akan ketatkan dia lah. Kita sambungkan dia. Kita ketatkan dia. Okey. Dan lebih kukuh lah. Betul siap cikgu? Dah siap. Ini simpul raga. Laju cikgu buat. Ya. Yeah. Okay. Boleh nak cuba? Saya nak cuba cikgu. Okay, ini cuba, saya nak cuba. Okey. Nampak sedap. Slow. Okey. Sini cikgu. Okey. Dia akan jadi bentuk macam inilah. Mesti ada lubang kat tengah sini. Mana lubang dia? Ni kat tengah-tengah ni. Oh. Ini nampak macam raga lah. Okey. Jalinan raga. Baik. Cikgu, ini sebenarnya ialah selain daripada kita nak cantumkan dua saiz tali yang berbeza kan. Dia punya simpulan apa lagi yang kita boleh buat cikgu? Kegunaannya untuk apa sebenarnya kita dah
cantumkan tali? Boleh buat perhiasan juga. Sebagai kalau kita tengok seperti gelang kan. Ada yang pakai gelang. Dia anyam, boleh anyam. Apa boleh juga. Dia boleh buat anyam terus. Baik. Cikgu, dia tak adalah susah sangat eh. Tapi cuma cara untuk simpulan nak masuk tu yang kena jagalah. Takut bila dia tersalah masuk susunan dia tu, dia akan jadi lain nanti. Dan terlucutlah. Cikgu, ini kan untuk dua saiz tali yang berbeza. Tapi kalau tali yang sama, sama juga boleh juga. Kita ada panggil dia. Boleh kan? Boleh guna juga. Boleh juga. Tak ada masalah. Tak ada masalah. Boleh guna juga. Dia lebih kukuh sebenarnya. So ini dah siap. Dah siap. Jadi keadaan dia macam itulah. Baik, ini masa yang kita nantikan. Cikgu, apa jawapan dia tadi? Jawapan dia. Jawapan ni cikgu. Kita kat pengangkat ni kita ada kan, kita dah banyak cikgu pokok. Ya betul. Dahan betul. Semua kan. Tapi kita nak bezakan pokok depan pokok belakang cikgu. Macam mana? Duduklah kat pokok tu. Duduk. Duduk. Menghadap. Okay. Kalau menghadap pokok tu maksudnya pokok tu kat depan lah. Salah cikgu. Kita duduk je belakang pokok. Jadi kita tahu mana satu, mana depan, mana belakang. Iyalah betul lah tu. Tapi bila saya fikir balik cikgu, tak apa-apa tengah tu kira. Okey, jadi kita nak berhenti rehat dulu. Selepas ini kita akan belajar lagi satu. Lagi satu ikatan. Iaitu Seraya Jepun. Selepas ini dalam kokurikulum di DTV KPM. Cikgu, tak apa-apa kan? Belakang pokok. Didik TV KPM. Tepuk, tepuk, tepuk pengangkap. Masih lagi menyaksikan kokurikulum Didik TV KPM. Cikgu, sekarang ni kita nak buat Seraya Jepun. Ya, Seraya Jepun. Kenapa dipanggil Seraya Jepun, cikgu? Okey, kita tak ada dapat maklumat yang detail. Okey. Mungkinlah, mungkin asalnya daripada Jepun ke. Okay. Kita tak, itu kita tak dapat maklumat lagi. Okey, tapi Seraya Jepun ni adalah kita upgrade saja daripada ikatan seraya sebelum ni. Beza dia banyak tak cikgu sebenarnya? Tak banyak, sikit saja. Kita mulakan dengan apa? Kemudian kita matikan dengan apa, itu berbeza. Okey. Cuma cara simpulan dia sama saja. Dan saya pasti mungkin ada yang terlupa apa fungsi ikatan seraya ni cikgu? Ya, ikatan seraya adalah untuk mengikat dua kayu. Dua kayu. Untuk kita menyambung ataupun mengikat dua kayu lah. Okey. Baik, jadi cikgu saya rasa ini murid-murid pun tak sabar dah ni. Ya betul. Kita buat cikgu. Okey, okey. Kita ingat balik, untuk buat ikatan seraya kita mulakan dengan apa? Bismillah. Okey. Kita biasanya kita akan mulakan dengan manok. Betul. Okey, tapi hari ini oleh sebab kita gunakan seraya Jepun, konsep dia sama macam mana kita buat lilit kacang dua lilit. Okey, kita mula. Okey, kita buat untuk silangkan dua kayu lah. Okay, untuk kena ada dua kayu. Okay. Silangkan macam ni. Okay, tali. Kita masuk. Sama panjang, mesti ada dua. Okey. Sama panjang. Kita masukkan. Okay, tengok ni dekat atas. Jadi kita masukkan kat sini. Kalau silang tu kat bawah sini, kita masukkan yang inilah. Okey, kita tengok. Okey, kita masukkan sini. Sampai hujung. Okey, pegang je dua-dua. Sebab apa kita nak simpulkan dua-dua sekali, dua-dua tali sekali. Okey, kita masuk bawah belah bawah sini. Okey. Okey. Bawa ni atas. Okey. Sekali lagi. Okey. Okey, lepas tu kita silangkan ni balik. Ini silangkan. Ada silang. Satu je, satu lagi dekat sini. Okey, kita ambil di bawah. Ambil di bawah dua-dua. Okey, pusingkan. Yang ini pusing sini, yang ini pusing sana. Okey, pusing sini. Okey. Okey, dah boleh ikat ke atas. Okey, buku sila yang pertama. Satu sekali lagi, kanan atas kiri. Okey. Okey, kita dah siap. Jadi kita mulakan tadi, selitkan saja. Terapatkan tali dua-dua, selitkan saja. Lepas tu kita susunkan ikut susunan dia. Okey. Cikgu, ada kayu lebih tak kalau saya nak buat, cikgu? Boleh, boleh. Boleh, cikgu? Boleh. Okey, saya nak cubalah, cikgu. Okey, cuba.
Kita samakan, kawan-kawan. Samakan tali, okey. Okey. Lepas tu kita masukkan. Okey, kalau masukkan sini, ha? Yang ini kena ke atas. Yang ini kena ke atas. Oh. Bagi dia bersilang. Okey. Lepas tu cikgu, kita dah bawa sini. Masukkan. Okey. Terus lilit. Lilit pegang je dua-dua. Pegang je terus dua-dua. Lilit ke? Lilit ke salah satu. Okey. Sini boleh? Okey, ke bawah. Okey. Okey, naik atas sana. Naik atas sini. Okey, masuk balik bawah. Ketat. Tarik kuat. Tarik kuat. Okey, sekali lagi. Kanan atas kiri. Okey. Ketat kan? Okey. Cikgu, kita tunjuk cikgu. Okey, tunjuk. Hasil kerja kita. Okey. Okey, ini kalau dia ni kita tarik ke tengah sikit kan? Bagi kemas. Nah. Oh. Siap dah cikgu? Siap dah. Cikgu, mungkin cikgu boleh kongsikan apa antara kesilapan yang sering dilakukan oleh ahli pengangkap ni cikgu bila dia buat serai Jepun ni? Biasalah. Mula-mula masa dia nak masukkan tali tu, jadi macam tadi. Oh, dia tali, tak tahu mana satu nak kena silang. Ya. Yeah. Oh, okey. Kita akan masukkan dia tak kena pada silang dia tu. Jadi bila masa kita loopkan dia tu, dia tak jadi lah. Dan kita nak tahu sama ada dia kuat ke tak kuat? Kalau kita boleh kukul lah. Ini cuma boleh ketatkan dia punya ikatan saja. Okey. Kita boleh ketatkan lagi. Okey. Dia macam loose sikit kan? Tadi saya dah cakap kena tarik lagi kuat-kuat. Oh, dekat buku sila? Dekat buku sila boleh, dekat dia punya lock kat sini pun boleh. Cantik cikgu. Ini tengok belah belakang dia. Belah belakang dia pun sama juga. Susunan dia cantik. Mesti cantik. Okey, dan ini depan, dia. Depan dia. Kalau kawan-kawan semua nampak. Seraya Jepun. Cikgu, kalau macam seraya biasa tu apa yang tak ada cikgu? Seraya biasa berbanding dengan seraya Jepun ni? Dia tak ada cross. Oh, okey. Dia tak ada cross. Lepas tu satu lagi, kita mulakan dengan manuk, akhir dengan manuk juga. Itu seraya, yang biasa. Seraya yang biasa. Kalau yang Jepun tak payah kita buat manuk kan? Tak payah manuk. Sebab tadi kita mulakan terus masuk ke dalam kan? Ke dalam yang dua batang, tu kan? Batang kayu. Okey. Wallah, siap. Ya, cantik itu dia. Cantiklah cikgu. Okey cikgu. Yeah. Mungkin cikgu boleh beritahu kepada mungkin ada yang baru tengok ni kan? Ya. Apa yang saya tertinggal tu? Jadi waktu awal-awal tadi cikgu? Okey, kongsikan. Yang pertama kita dah kongsikan berkaitan dengan headgear. Di pemakaian topi ataupun pemakaian penutup kepala. Betul. Okey. Lepas tu kita dah buat simpul raga. Yes, simpul raga. Simpul raga. Apa tujuan dia tadi? Simpul raga bertujuan untuk kita sambungkan dua saiz tali yang berbeza. Dua tali dengan lebih kukuh dia sebenarnya. Dia kita nak bagi kukuh dia lagi. Betul. Dan yang ini cikgu ini yang baru kita habis buat ni adalah seraya Jepun. Seraya Jepun. Ni dinamakan ikatan. Sebab apa ikatan? Kita ikat dia kepada kayu. Dekat kayu. Ikatan dan, seraya Jepun. Dan kegunaan dia cikgu, mungkin ramai yang tak tahu lagi ni cikgu. Kegunaan ikatan seraya Ikatan seraya Jepun. Dia sama macam ikatan seraya. Kita nak nak menyambungkan dua kayu ataupun dua tempat, platform. Kita boleh buat banyak tempat kita boleh buat. Antaranya dekat kita punya gadget. Tempat makan. Di jambatan. Okey, kalau kita ada buat satu jambatan untuk menyeberangi sungai, kita boleh gunakan seraya Jepun. Sebut pasal sungai cikgu, mungkin cikgu boleh kongsikan juga antara survival trick dekat sungai itu cikgu kan. Apa antara yang kita boleh lakukan cikgu untuk kita terus hidup? Untuk sungai ataupun untuk kita survival dekat sungai, banyak. Kita dah belajar sebelum ni, kita dah buat pengail, mengail ikan. Okey, tapi untuk filter air boleh juga. Filter air tu cikgu? Kita boleh gunakan baju dan juga tanah ataupun batu-batu besar dan juga batu-batu kecil yang ada dekat sungai. Okey, untuk kita filter ataupun untuk kita buat turas. Mesti saya pasti ramai nak tahu macam mana tu. Tunggulah nanti episod akan datang ni. Dan cikgu, nilai-nilai murni cikgu. Nilai-nilai murni. Okey, kita akan dapat banyak sebenarnya nilai-nilai murni yang kita boleh dapat daripada ikatan-ikatan yang dah kita belajar. Okey, tapi saya lebih tekankan kepada disiplin pelajar lah. Okey, daripada sini kita dapat kalau kita buat ikatan ini dengan tidak kukuh, dengan tidak berdisiplin, maka ikatan kita akan jadi tak kukuh. Lepas tu kita punya peralatan ataupun barang-barang gadget kita
akan jadi longgar dan roboh. Jadi itu kena jaga disiplin lah. Baik, terima kasih Cikgu Halim di atas perkongsian untuk episod kali ini. Terima kasih banyak-banyak Cikgu. Sama-sama. Ya, saya harapkan apa yang penonton-penonton lihat daripada awal tadi, sedikit sebanyak dapatlah orang kata membantu mereka kan. Mungkin ada dalam satu keadaan tu, berada dalam hutan, tak tahu nak buat apa, tapi ada tali. Inilah dia. Ya, betul. Hanya di Kokurikulum Bilik TV KPM. Assalamualaikum. Bye-bye.